إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون جماعة سكالين لرحمتي رحمتي على الله الرحمن الرحيم bahwa saya di antara surat yang mulia yang bisa menjadi shifa لما lima في as menjadi penyembuh atas kegalauan kegamangan yang ada di kalbu dari kesedihan-kesedihan baik atas musibah yang menimpa takdir yang mungkin dianggap tidak bisa diterima oleh kalbunya adalah surat Al-Ankabut terutama sekali awal-awalnya yang menjadi syifa, dawa dan jawab yaitu penyembuh obat dan juga jawaban atas segala kesulitan kalbu dan kesedihannya الله عز وجل برفير ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتي وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين Enam ayat pertama di surat Al-Ankabut yang menjadi syifa lima fi sudur dan pun ayat-ayat berikutnya sampai akhirnya bahkan sampai surat An-Nas Al sesungguhnya Al-Qur'an itu syifa penyembuh terhadap apa yang di kalbu dari penyakit-penyakit. Kata Rabb kita Azza wa Jal Alif Lam Mim Ahasiban Nas Ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun Ahasiban nas nas Apakah orang-orang mengira Menyangka Ayutraku ayakulu amanna Mereka dibiarkan begitu saja Ditinggalkan begitu saja mengucapkan amanna kami beriman Terus kemudian wahum la yuftanun Kemudian mereka tidak diberikan fitnah Tidak diberikan ujian Fitnah, bala, imtihan, ikhtibar, ikhtibar, dalam hidup mereka setelah mereka mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah mereka mengklaim kami beriman kepada Allah mereka mengatakan kami adalah muslimin apakah kemudian tidak ada ujian dari Allah azza wa jalla dibiarkan begitu saja melenggang begitu saja dan bebas hidup begitu saja tanpa aturan makanya sebagian dari ulama ahli tafsir menafsirkan wahum la yuftanun fitnah di sini maksudnya adalah syariat bahwa syariat ini bisa menjadi fitnah atau atau ikhtibar ujian. Fitnah di sini maknanya ujian. Di sini ujian bagi orang-orang yang mengklaim diri mereka beriman. Apakah mereka akan taat mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla? Apakah mereka betul-betul akan meninggalkan dan melucuti apa yang selama ini menjadi kemungkaran pada kehidupan mereka? Belum lagi kemudian jemaah sekalian yang belakangan tahun ini selalu viral hashtag atau tagline hijrah, hijrah, hijrah. Namun banyak dari kita tidak mengerti konsep hijrah. Taksimat dan pembagian macam-macam hijrah. Yang mana pada asalnya hijrah itu artinya tark, yaitu meninggalkan sesuatu. Meninggalkan masa lampau yang kelam dengan maksiat untuk menuju ke masa depan yang penuh taat itu hijrah banyak dari kita mengatakan aku sudah hijrah yaitu meninggalkan total atau belum ini mengklaim bahwa saya diri sudah hijrah sudah ngaji atau kembali ke manhaj salaf dan semisalnya apakah setelah itu tidak ada fitnah dan ujian selalu ada Jangan mengharapkan bahwasanya setelah kita menyatakan yang terbaik dari kalimat iman, ikhlas, tauhid, hijrah kemudian Allah biarkan begitu saja tanpa ada fitnah? Kala, tidak. Jangan pernah menyangka seperti itu. Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para nabi radhiyallahu alaihi wasallam setelah mereka dinobatkan sebagai nabi dan ditugaskan untuk menyampaikan risalah, justru ujian makin berat dan besar. Bukankah Nabi kita Ali salatu salam, sebelum usia 40 tahun, sejak masa mudanya, sudah dijuluki al-amin yang terpercaya. Namun lihat bagaimana kondisi beliau, bagaimana pandangan masyarakat Quraisy kufar, Quraisy musyrikun terhadap beliau ketika beliau mulai mendakwahkan Islam dan Tauhid. Sembahlah Allah Azza wa Jalla Jangan berbuat syirik Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a Anti syirik Justru yang terjadi adalah fitnah dan ujian terhadap beliau Alayhi salatu salam Dan juga bapaknya para rasul Nabi Ibrahim alaihi salam Mendakwakan tauhid betul-betul Penyembahan berhala Jangan dilakukan Penyembahan kaukab, planet-planet, bintang, bulan, matahari Jangan dilakukan terhadap kaum-kaumnya, beliau mendakwahkan seperti itu. Apa kata Allah? "Fama jawab qaumihi illa an qalu Maka jawaban dan respon kaumnya terhadap dakwah beliau adalah apa? Bunuh itu Ibrahim. Bakar itu Ibrahim. Bahkan di antara yang memberikan saran seperti ini adalah azar bapaknya sendiri jemaah sekalian. Di antaranya. Itulah fitnah. Itulah ujian ketika kita menempuh jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Namun kenyamanannya di mana dengan ujian ini? Kenyamanannya ada di pertolongan Allah, kesabaran, hidayah dari Allah. Justru dengan ujian-ujian ini banyak kaum mukminin lebih nyaman rasanya dibandingkan dengan hidup bermegah-megah tanpa adanya ujian dalam beragama. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi Itu orang-orang dan kalbu mereka tenang dengan zikir kepada Allah ala bi qulub dengan zikir kepada Allah maka tenang kalbu lihat crazy crazy rich orang-orang gila yang kaya lihat bagaimana nasib mereka yang awal terbahak dengan kemewahan yang palsu lihat sekarang bagaimana lihat kepalsuan-kepalsuan itu jemaah sekalian dan lihat bagaimana kaum mukminin lima waktu dia salat berjamaah dengan ujian demi ujian dalam masalah berjamaah. Rasa kantuklah. Melawan keinginan duniawi lah. Dan seterusnya di ujian dalam salat berjamaah. Namun apa yang mereka dapatkan? Sakina Ketenangan dari Allah Azza wa Jalla. Kami telah memberikan ujian. Untuk orang-orang sebelum Mereka. Sehingga Allah Ta'ala maha tahu siapa-siapa yang jujur dalam berkata dan siapa-siapa yang berdusta. Bani Israel telah Allah berikan ujian. Yaitu diantaranya Fir'aun. sumunakum su'al azab. Telah memberikan kepada kalian seburuk-buruk azab. abna'akum. Menyembelih anak-anak yang baru lahir dari putra-putra mereka. Disembelih langsung di tempat ketika diketahui ini anak laki-laki kelahiran dari kalangan Israel atau kalangan Bani Israel disembelih di depan ibunya dan dibiarkan yang perempuan hidup ini di fitnah dan ujian untuk teguh dengan agama mereka dan juga para pengikut para nabi alaihi mereka diuji dan yang paling berat ujiannya adalah inna dal bala'i inna nasi bala'an al anbiya thumma al amsal fal amsal sesungguhnya Ujian yang paling, manusia yang paling berat ujiannya ada para nabi, para nabi. Dan kemudian ansal yang semisal para nabi yaitu para dai. Mereka yang mengambil tongkat estafet dakwah. Agar dikenal kemudian oleh Allah Azza siapa yang jujur ini ngomong beriman dan siapa yang rontok imannya ketika dihadapkan padanya godaan-godaan untuk menjilat orang-orang kafir. Kepentingan duniawi, moderasi beragama dan seterusnya agar mendapatkan cuan-cuan yang hanya sebentar. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Setelah walaqurfatannallazina min qablihim, fala ya'lamannallahu allazina salaku wa la ya'lamannal kadzibin am hasiballazina ya'malun as-sayi'ati ay yasbiquna sa'ama yahkumun." Apakah orang-orang yang berbuat sayat, berbuat syirik, berbuat maksiat Allah taala luput penglihatannya akan mereka? Mereka mengira seperti itu. Tidak. Betapa buruknya keputusan mereka dan anggapan mereka bahwasanya Allah tidak mengetahui itu. Walaupun kita lihat banyak penista-penista Islam sekarang berjamuran jemaah. Di media sosial mereka merasa aman. Sebagian dari mereka bergelar. Sebagian dari mereka liar pergi ke sana kemari untuk menghina Islam. Melecehkan Islam. Dan sebagian dari mereka menerangkan betul-betul kekufuran mereka. Kalau dulu orang-orang munafik di zaman Nabi, karena kewibawaan Nabi SAW dan ketegasan para sahabat, maka orang munafik itu menyembunyikan diri mereka dan menyembunyikan kekufuran mereka di kalbu mereka. Tapi orang munafik di zaman sekarang, mereka berbangga dengan kemunafikan mereka. Apakah kezaliman-kezaliman itu? Tidak Allah pantau? Jangan pernah mengira seperti itu. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخ Jangan sekali-kali engkau mengira bahwasanya Allah itu lalai akan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah tangguhkan aja sebentar, Allah tangguhkan. Sampai hari kiamat nanti ketika mata-mata mereka terbelalak melihat catatan amal mereka yang begitu buruk, rapot yang sangat buruk. Yang akan menjulurkan mereka kepada neraka. Maka jemaah sekalian rahimakumullah. Semoga yang sedikit dari khutbah pertama ini menjadi syifa lima sudur. Dan kami sangat mengajurkan untuk diri kami dan juga jemaah untuk serajin-rajin membaca Al-Quran. Yang mana bulan ini bulan Sya'ban yang dikenal oleh para salaf ini Syahrul-Qurra. Bulannya para pembaca Al-Quran sebagai mus isti'adat persiapan menuju bulan Ramadhan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. qawli hadha wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاه والسلام على المصطفى المجتبى نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون جماعه سكاليا يعني رحمتي علي الله عز وجل Kata Allah Azza wa Jalla, "Man kana man kana yarju liqa Allah fa inna Allah la'at wa huwa as Barang siapa yang yarju yaitu mengharapkan pertemuan dengan Allah. Maka para ahli tafsir mengatakan yarju di sini bermakna ya khaf. Berharap di sini maknanya takut, yaitu barang siapa yang takut akan hisab di hari akhir. Takut akan azab di hari akhir. Fa inna Allah la'at. Maka sesungguhnya Janji Allah, ajal dari Allah itu pasti akan datang pada waktunya nanti. Di antara kita mungkin ada yang resah, sedih, kesulitan dan seterusnya, atau mungkin yang sudah berusia senja dan memikirkan bagaimana nasibnya nanti di hari akhir. Maka ketahuilah bahwasanya baik tua maupun muda, sesungguhnya ajal dari Allah itu akan datang. Dan tidak mengenal usia yang namanya kematian. Karena kematian itu biadillah. Allah yang menciptakan kematian. Hanya Allah yang mengetahui kematian. Bahkan jiwa sendiri tidak mengetahui kapan matinya. tadri nafsun mada taksi bukoda. tadri nafsun biayi Jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia dapatkan esok hari. Jiwa tidak ada yang mengetahui di bumi, bagian bumi mana dia akan mati. Kemudian jemaah sekalian, wamain jah, waman jah, ada fa'in nama yujah Inna Allah la alamin. Barang siapa yang bermujahadah Berjihad Baik jihad di medan perang Maupun jihad nafs Yaitu menahan gejolak Syahwat dan juga menangkal Bahaya syubhat Maka sesungguhnya dia sedang berupaya Dan berjuang untuk keselamatan dirinya Di hari akhir Karena apa? Karena inna Allah, la alamin. Allah maha kaya Dan tidak, tidak membutuhkan Setitik pun dari amalan kita Justru kitalah yang membutuhkan keselamatan yang Allah berikan di hari akhir Dengan sebab amalan kita Maka beramallah Ihfazillah yahfazka Jagalah agama Allah selama di dunia ini Maka Allah jaga dunia kita dan akhirat kita Jangan hanya mengharap dunia saja Haraplah Allah Azza wa Jalla Yang mana kata Allah Man kana yuridu thawabat dunia Fa'indallahi thawabud dunia wal akhirah Barang siapa yang menginginkan ganjaran dunia, sesungguhnya Allah pemilik ganjaran dunia dan akhirat. Maka pilihlah Allah azza wa jalla untuk segala kondisi. Wassallallahu ala nabiyil Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annakal hamdulillahi ilaha illanta al-mannan samawati wal ard يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا في دينك، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله يا أكبر